Oke, jadi kan kemarin gue nanya di komunitas YouTube gue kalau gue sedang mencari game selingan untuk selain konten Growtopia, teman-teman. Jadi sambilan menunggu konten Growtopia kan biasanya gue nggak upload tuh. Jadi daripada nggak upload kan ya sampai 3 hari 4 hari gue nggak upload sambil menunggu konten Growtopia, gue butuh game lain untuk selingan, teman-teman. Dan setelah gue lakukan polling, ternyata yang paling tinggi itu adalah Call of Duty Mobile, teman-teman. Call of Duty Mobile atau COD Mobile ya kan. So, jadi hari ini kita bakal langsung aja nyobain Call of Duty Mobile, dan kebetulan di sini gue udah main Call of Duty Mobile ya kan, jadi gue bukan pemula lagi di Call of Duty Mobile, teman-teman. Langsung aja kita menuju videonya ya, let's go. Oke, teman-teman, karena kita di sini solo versus squad, teman-teman, kita di sini pakai skill yang zombie, teman-teman ya, biar rame nanti ya. Time for the mission. Get ready. Oke, kita sudah di sini pesawat. Kita bakal turun di kill host, teman-teman ya. Di kill host itu ada helikopter, bro. Kita bakal mencoba menggunakan helikopter. Let's go. Biasanya kill hostnya rame juga nih. Banyak orang yang turun di kill host itu pengen nyobain helikopter. Kita lihat ya, apakah ada orang? Belum terlihat ya. Bodo amat, itu helikopternya bisa kalian lihat kan di bawah kan. Tapi kita ambil senjata dulu, teman-teman. Kayak mana kok ngambil helikopter nggak ada senjata gitu loh. Aduh, dapatnya shotgun lagi. Mana nih senjata nih? Gak ada senjata, cok. Bing, bing, bingo. Dapat festival 1. Sudah ada tembakan. Senjata belum ada. Oh, ada step. Abang-abang. Permisi, abang-abang. Di bawah kita, di abang. Mamam tuh. Awas. Zombie-zombie yang nakal. Woi, gila, satu hit shotgun, bos. Udah, balik-balik. Aduh, kok kotak dia nggak ada nih? Ngebug. Bodoh amat lah. Mana zombie kita? Zombie kita kehilangan arah, teman-teman ya. Tuh, tadi di sini kita ada bunuh satu orang lagi kok. Kotaknya nggak muncul ini. Ngebug ini kayaknya, teman-teman ya. Bodoh apa lah. Duh. Gak ada looting kan lo yang terlihat ini, bangke, bangke. Ini ngebug apa ya? Nah, kalian lihat ini nggak ada isi sama sekali ini. Tiba-tiba dapat barang ah. Tuh kan. Tuh. Aduh, ngebug ini, guys. Wah, ngebug ini fix. Oke, karena zona ya, kita bakal langsung naik helikopter kita yang sudah kita pesan gitu. Iya, kita langsung naik saja. Bye bye. Anjay, ada skin-skin saya ya. Kapal oleng, kapten. Oke, udah. Mantap kali. Ini yang bikin gue suka main COD, guys. Mantap kali gitu kan. Oke, kita bakal parkir di sini ya. Kita bakal meratakan warga apa nih namanya? Crush. Oke, turun. Nah kan, walaupun senjata kita ngebug kayak gini gitu kan, nggak masalah bagi kita ya.
masalah sih, jadi susah ngelut. Bangkilah juga ya. Nih, gue cuma bisa kira-kira di mana letaknya gitu. Oke, ini bot nih. Oh, yang langsung gunakan skill itu buat teman-teman. Tuh, kalian lihat nggak ada kotak dia, boy. Mati tidak keluar kotak. Kayak mana saya mau ngelut, bang? Aduh. Hey. Tadi keluar kok lootingannya, yang ini kok nggak keluar ya? Wah, nggak bisa nih. Ini namanya bukan lagi solo squad, teman-teman. Solo squad versus challenge senjata tidak terlihat. lootingan tidak terlihat. Bangke, disumpai. Susah, teman-teman. Pokok setiap ketemu peluru hijau ambil aja, teman-teman. Nanti bahaya kalau kita tiba-tiba kehabisan peluru nggak bisa ngelut kan. Airdrop has been delivered. Oh ya, kalau kalian sadar juga, kalian nggak bakal ngelihat kotak-kotak yang biasanya ada tuh. Oh, dapet. Tuh, Anda mati tidak mengeluarkan kotak ya, kesal kali saya loh. Sumpah, ini tombolnya di mana? Coba kita pakai ini ya. Tombolnya kan di sini nih. Di sini berarti dia. Nggak ada, teman-teman, nggak ada, nggak bisa. Kesal kali saya lo, udah bunuh orang nggak bisa kita looting. Oke, kita dapat extended yang biasa 30, nggak apa-apa lah ya. Lumayan, hidup harus bersyukur. Kita bakal naik heli kita. Tapi kemana lagi nih ya? Zonanya udah kecil. Gak apa-apa ya, kita buang heli kita. Oke, kita bakal ke dinner ya. Wih, ada supply tuh. Woohoo, bye bye helikopter, I love you cool, maafkan saya. Untung supply bisa dilihat. Ini gue dapat sih. Ada yang nembak kita ya? Mamam lu. Bukan kaleng-kaleng ini, bos. Dia mau ngerebut supply kita gitu kan. Injak aja pelajar di mana dia. Tahu. Tidak keluar looting lagi kan. Yang paling gua kesel itu jadinya nggak ada skop, teman-teman. Jadi kita nggak ada tintingan gini loh. The revive flight will arrive in 1 minute. Kita bakal coba lihat di bawah tuh, kayaknya ada orang tuh. Tuh di bawah orang tuh. Dia tuh habis perang, teman-teman. Sekarat gitu kan. Tak tolel skill sedikit aja udah mati dia. Kita butuh ini sih, red dot atau apapun lah, kali 3, kali 4, kali 5, kali 6, semuanya boleh lah. Daripada kayak gini nggak enak kali liatnya ya. Wah, pasti ada bunyi tuh di situ tuh. Balik lagi, bodoh amat. Mana ya? Oh, itu tuh. Wah, ada ketawa tuh. Wanjir, udah kayak gempa bumi tingkat apa dah. Oh, ada. Ngapain bos di belakang saya, bos? Di bawah nih banyak orang nih. Tuh kalian lihat tuh. Ini kok ada skop nih, mati dia. Cuman ini kayak gini nih susah.
mati juga sih. Mati juga gitu kan. Eh tunggu tunggu, di atas kita ada orang. Oke, kabur kabur kabur. Sambil isi darah ya. Jadi isi darah bisa sambil lari kok. Oke oke, santai santai santai. Tarik napas. Untung aja kita ambil peluru hijau banyak ya. Karena kita sampai akhirnya udah gak bisa ngelut lagi teman-teman. Masih ada kah di atas? Masih ada kah guys? Ada supply lagi tuh. Ship terminal is almost ready. Kalau supply bisa kita lihat loh, aneh loh ini. Ngebug macam apa ini? Tuh, ngeframe lagi. Ini apa? Tape gue yang terlalu kentang atau apa ya? Ngomong-ngomong heli kita jatuhnya di sana, teman-teman. Oke, ini bom ini nih. Oke, kita pakai Rambo yang ini aja ya. M4 kita ganti dengan sejenis lontar gitu, teman-teman. Kita naik atas lagi. Ini musuhnya kayaknya di atas-atas semua nih. Fix ini musuhnya di atas-atas ini. Oke, kita pakai tali saja. Let's go. Weh. Ngomong-ngomong, kapan kita dapat scope teman-teman ya? Udah ada scope ini tiba-tiba. Cuma terlalu dekat sih. Tapi nggak apa-apa deh. Anda sombong ya. Anda sombong. Ngepush saya. Saya kehilangan musuh di bawah gara-gara Anda. Tapi nggak apa-apa, Deng. Anda memberi saya tambahan satu kill. mana ya? 5 orang berada? Tadi yang satu tuh di bawah, gara-gara si kampret ini naik nih, gua nggak perhatiin dia lagi dah. Oke, ada tuh. Tuh di bawah tuh. Mamam. Ship terminal is almost ready. Tersisa 3 player. Di mana dia berada? Ini aku takut tiba-tiba dia naik tali gitu loh, teman-teman. Kaget kita nanti. Tiba-tiba udah di dekat aja gitu kan. The safe zone is collapsing. Oke, si circle-nya sudah mengecil, teman-teman. Kita tunggu aja ya, kita sabar aja di sini ya. Sabar aja dulu, santai. Ada step. Ada step ya, di bawah. Oh, dia pakai apa tuh? Drone kah isi darah tuh? Kita ngomong-ngomong ada senjata ini loh. Yang ini meledak, teman-teman ya. Oh, itu dia. Wow, kena akhirnya bos. Wow, kena. Easy peasy chicken. Eh, bukan chicken ini, winner bro ya, winner. Wanjay, ini senjata. Wow, parah men, pelontar ini ya.
Oke teman-teman, mungkin segini aja dulu video gue main Call of Duty teman-teman. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe teman-teman. Dan kalau kalian suka gue main Call of Duty teman-teman, jangan lupa ya di like teman-teman ya, supaya gue bisa ngelanjutin konten Call of Duty lagi teman-teman. So, terima kasih buat kalian yang udah nonton, dan sampai jumpa di next video. Bye-bye.